Salam Target Bola. Berikut ini kami sampaikan hasil pertandingan, jadwal pertandingan, klasemen sementara, daftar top skor sementara, dan juga daftar top assist sementara Liga Inggris musim 2023-2024. Berikut jadwal pertandingan Liga Inggris pada pekan ke-28 musim 2023-2024. Laga pembuka di hari Sabtu ini, tepatnya di tanggal 9 Maret 2024, tuan rumah Manchester United akan menjamu tamunya Everton pukul 19.30 WIB live di video. Tuan rumah Crystal Palace akan menjamu tamunya Luton pukul 22.00 WIB live di video. Tuan rumah Bournemouth akan menjamu tamunya Sheffield United pukul 22.00 WIB live di video. Tuan rumah Wolves akan menjamu tamunya Fulham pukul 22.00 WIB live di video. Untuk laga di hari Minggu, tepatnya pada tanggal 10 Maret 2024, tuan rumah Arsenal akan menjamu tamunya Brentford pukul 00.30 WIB Minggu dini hari live di video. Tuan rumah Aston Villa akan menjamu tamunya Tottenham Hotspur pukul 20.00 WIB live di video. Tuan rumah West Ham United akan menjamu tamunya Burnley pukul 21.00 WIB live di video. Tuan rumah Brighton Albion akan menjamu tamunya Nottingham Forest pukul 21.00 WIB live di video. Laga Super Big Match, tuan rumah Liverpool akan menjamu tamunya Manchester City pukul 22.45 WIB live di video. Dan untuk laga penutup pekan ke-28, tuan rumah Chelsea akan menjamu tamunya Newcastle United pukul 03.00 WIB Selasa dini hari live di video. Berikut ini daftar klasemen sementara Liga Inggris pada pekan ke-27 hingga tanggal 9 Maret 2024. Di posisi pertama ada Liverpool dengan mengoleksi 63 poin dari 27 pertandingan. Di posisi kedua ada Manchester City dengan koleksi 62 poin. Di posisi ketiga ada Arsenal dengan koleksi 58 poin. Dan di posisi keempat ada Aston Villa dengan koleksi 55 poin. Untuk di zona degradasi, di posisi ke-18 ada Luton dengan koleksi 20 poin. Di posisi ke-19 ada Burnley dengan koleksi 13 poin. Dan di peringkat ke-20 ada Sheffield United dengan koleksi 13 poin. Berikut ini daftar top skor sementara Liga Inggris hingga pekan ke-27. Di posisi pertama ada Erling Haaland dari Manchester City dengan koleksi 18 gol. Di posisi kedua ada Ollie Watkins dari West Ham United dengan koleksi 16 gol. Di posisi ketiga ada Mohamed Salah dari Liverpool dengan koleksi 15 gol. Dan di posisi keempat ada Dominic Solanke dari Bournemouth dan Jared Bowen dari Aston Villa sama-sama mengoleksi 14 gol. Berikut ini daftar top assist sementara Liga Inggris hingga pekan ke-27. Di posisi pertama ada Ollie Watkins dari Aston Villa, Kieran Trippier dari Newcastle United, dan Pascal Groupe dari Brighton sama-sama mengoleksi 10 assist. Posisi kedua ada Mohamed Salah dari Liverpool dan Pedro Neto dari Wolves sama-sama mengoleksi 9 assist. Itulah info hasil, jadwal, klasemen, top skor, dan top assist sementara pada Liga Inggris musim 2023-2024. Untuk selalu mengikuti infonya secara update, silakan ikuti berita dari kami, channel Target Bola. Oke pecinta bola, fanatik bola, dan penggila bola se-Indonesia. Mohon dukungannya dengan subscribe channel Target Bola. Satu dukungan kalian sangat berarti buat kami. Terima kasih.